Tak dengar. Semua, apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Okey, hari ni Just Bancik nak buat satu review produk. Kenapa Bancik buat? Disebabkan ini adalah sumbangan daripada anda semua untuk Bancik meningkatkan kualiti di Bancik Live. Video-video yang meningkatkan kualiti. Okey. Sekarang ni Bancik order daripada amazon.sa. Okey, kita buka. Sebenarnya dia senang, dia buka sebenarnya. Dia ada keluar ni, okay. Kalau kita nak tengok barang apa. Wow, sila siap ada bubble wrap. Siap ada bubble wrap dia punya ni. Inilah produk yang Bancik baru beli, iaitu Boya BY-M1. Sekarang semua dengar bunyi bising-bising sebab kamera handphone dia akan ambil. Okey, dia akan ambil sound di seluruh keliling dia. Jadi Bancik memerlukan mic ini untuk memberi orang cakap kepuasan kepada video-video Bancik. Tapi yang ni Bancik beli yang jenis nak kata murah tak murah, nak kata mahal tak mahal, tapi kualiti yang Bancik review dalam internet, Boya ni adalah antara produk yang bagus dan murah. Okey, kita buka unboxing dulu apa yang ada apa yang ada dalam Boya BY-M1. Dan jeruk. Yes. Okey, kita buka. Okey. Yang biasa dia bagi bag. Okey. Inilah mic Boya. Dia ada, kita boleh pasang dekat kamera. Okey, kita boleh pasang dekat kamera ataupun dia belum fokus lagi, kejap kita fokuskan. Okey, dengan smartphone. Kita boleh select dekat sini kamera ataupun smartphone, sebab benda ni bergantung kepada bateri dia ada bateri. Okey, dia ada bateri dia. Oh, nampak gayanya bateri ni kita kena beli sendiri. Kita tak boleh test terus. Dia ada bateri. Okey, bateri dan juga bateri dia ada sediakan tak? Ni kita kena beli sendirilah ni bateri. Dan juga ni kita tengok part kecil-kecil ni. Apa yang dia bagi part kecil-kecil ni? Dia bagi dalam satu plastik. Hai. Bancik baru buka sebenarnya. Okey, dia dah bagi bateri sekali. Ini bateri dia bagi. Ini adalah cover kepada mic. Cover kepada mic kita, dia bagi berapa biji? Satu biji sahaja. Okey, kita taruh dulu dalam plastik. Kita taruh dulu bateri kat atas kotak. Dan juga klip. Okay, klip mic. Oh, keras juga klip mic dia. Boleh biasanya taruh kat sini kot nanti. Okay. Dan dia juga memberi yang ni. Tapi masalah sekarang, dia bagi yang bentuk macam ni. Ni masalah Bancik tak beli yang untuk pin untuk iPhone. Bancik menggunakan video ni menggunakan untuk iPhone. Jadi tak apa, nanti kita ambil konektor iPhone. Lepas tu kita akan sambung balik video ini, InsyaAllah. Okay, kita dah ambil konektor iPhone. Okay, dia sambung dia dekat sini. Okay, sambung kat sini. Okay, lepas tu kita masukkan bateri tadi. Okey, bateri belum kita masukkan tadi.
Di manakah positif, di manakah negatif? Positif di atas. InsyaAllah. Okay, kita connect. Okay, wire ni panjang. Satu kelebihan dia, kalau kita bercakap dengan mic, telefon, kita tak boleh duduk jauh-jauh. Kalau duduk jauh-jauh, kita kena cakap kuat. Tapi bila kita dah ada mic, kita tengok. Mic ni sepanjang 6 meter. Okay, kita connect dengan iPhone kita. Kita tengok apa beza dia. Sebelum tu, kita pasangkan dia punya clip. Dia punya clip mic. Dan juga dia punya, orang cakap apa ni? Penutup mic ni. Span mic. Banci beli ni semua sebenarnya untuk tingkatkan kualiti video. Okay. Kita connect dekat sini. Lepas tu kita connect dekat kita punya iPhone. Okay. Test 1 2 1 2. Dengar tak semua? Okay, ni baru kali pertama Banci membeli, apa, men-test mikrofon Banci yang terbaru daripada Boya. Okay, daripada Boya. Sekarang ni surrounding kita dengan permainan kanak-kanak. Ramai lah kanak-kanak semua. Okay, kanak-kanak pun ada semua. Jadi, suara siapa yang akan lebih menonjol? Kalau dulu, memang Banci tak boleh bercakap. Kalau dah ada suara budak-budak macam ni. Tapi inilah perbezaannya bila kita pakai mic yang disponsor oleh semua sahabat-sahabat Banci di Banci Live. Terima kasih banyak-banyak. Sumbangan anda Banci sangat hargai. Dan terima kasih juga kepada yang telah subscribe channel Banci. Terima kasih dapat sudi menjadi followers Banci di page Facebook. Terima kasih juga yang sudi like dan sudi share setiap video-video Banci. Sebab anda, sebab andalah Banci sekarang ini berada. Test 1 2 1 2. Sekarang duduk tepi aircon pun dah tak takut. Kalau dulu kita duduk tepi aircon, antara paling kita takut sebab keadaan yang bising. Sekarang ni inilah aircon yang ada di Arab Saudi yang paling famous sebab mempetak. Dan bunyi dia agak bising. Dia akan mengganggu kita punya proses video. Tapi bila dengan adanya mic Boya ni, kita akan mendapat kualiti suara yang lebih baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak. Okey, sekarang ni Banci dah boleh cakap jauh-jauh. Dah boleh dengar cakap jauh-jauh. Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang untuk kelengkapan Banci Live. Dan terima kasih kepada semua yang menyokong Banci daripada dulu dan sampai sekarang. InsyaAllah. Love you guys.